Oke. Match. Match. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk tajuk yang baru. Ah, apa bunyi lagi tu? Apa yang tar? Jangan ada banyak sangat bunyi. Nama depan. Okey, kita masuk tajuk baru, tajuk yang ke-10 atau bab yang ke-10. Tinggal sikit je lagi nak habis. Rasanya sempat habis. Walaupun saya selalu tak ada eh. Gimana? Saya memang suka ponteng sekolah, hari-hari cikgu ponteng sekolah. Kan? Saya pergi hari apa? Hari Rabu dan Khamis saya ada mesyuarat KSSM. Jadi penceramah. Ha? KSSM. KSSM adalah kurikulum standard sekolah menengah. Kamu sekarang KBSM, kurikulum baru dia sekarang nanti akan tukar KSSM. Okey, jadi masa kamu nanti silibus dia semakkan semula tingkatan. Kamu kira berapa tingkatan 1? 2. Kan tingkatan 1 kan? Adik kamu yang darjah 6 sekarang ni. Tengok, adik kamu yang darjah 6 sekarang ni. Adik kamu yang darjah 6 sekarang ni dia silibus dia K. KSSR, jadi sambungannya KSSM. Kamu sekarang belajar kemahiran hidup, betul? Tahun depan dah tak ada kemahiran hidup. Dia panggil RBT, Reka Bentuk Teknologi. Dia tak ada lagi ERT, tak ada apa KT, tak ada pertanian, tak ada. Dia akan terus kepada kemahiran hidup tu akan ditukarkan kepada RBT. Jadi adik kamu tak belajarlah kemahiran hidup, maka hidupnya tak mahir lah. Memang betul. Tapi kamu dulu sekolah rendah RBT betul? Tak ada? Haa, kemarin hidup juga tu sama je kemarin hidup juga. Tu sebab kamu boleh hidup. Kan? Jadi adik kamu besok dia tak ada kemarin hidup. Tak pandai nak hidup. Dah hidupnya tak mahir. Jadi dia akan belajar RBT, Reka Bentuk Teknologi atau Sains Komputer. Tengoklah, tengok sekolah tawarkan apa. Sekolah kita komputer pun tak ada. Nak belajar apa sainsnya? Sains ada, komputer tak ada. Jadi belajar sains je lah. Laptop. Kamu ada? Tak ada. Itu bukan laptop sayang. Itu Chromebook. Chromebook itu dia tidak ada Windows. Kebanyakan software kena ada Windows. Chromebook hanya untuk melayari internet saja, untuk Frog VLE. Faham? Okey. Itu ceritanya. Kamu kena tahu dulu sikit-sikit. Sekarang kamu tengok, sekarang ni kamu berada di studio lukisan kejuruteraan. Faham? Kamu nanti masuk tingkatan 4 dah tak boleh lah ambil lukisan kejuruteraan. Sebab lukisan kejuruteraan hanya ditawarkan di sekolah teknik sahaja. Nak belajar lukisan kejuruteraan kena masuk sekolah teknik. Lukisan kejuruteraan akan digantikan. Kalau sekolah harian biasa, sekolah kita sekolah harian biasa betul, akan digantikan dengan nama baru yang dipanggil Grafik Komunikasi Teknikal, GKT. Jadi tahun depan tingkatan 4 saya akan ajar GKT lah, ada tak adalah LK. Kan saya dah sebut tadi Grafik Komunikasi Teknikal. Silibusnya okey, tak jauh lah daripada LK, sama je. Tetap akan melukis juga. Cuma ada sedikit perubahan sahaja. Okey. Nak belajar. Kalau nak tahu grafik komunikasi teknikal tu, matematik ni kena belajar.
sebab dalam silibus itu, dalam grafik komunikasi teknikal juga, ada tajuk? Ada tajuk? Ya, yeah. Sudut ada, poligon ada, membahagi dua, garis ada, ha, semua ada, matematik. Jadi besok siapa masuk kelas saya yang nak belajar grafik komunikasi teknikal, saya tanya poligon tak tahu siap. Ha, saya dah ajar lah ni. Yelah ni nak ajar lah ni. Okay, poligon. Apa dia poligon? Poligon ialah bentuk dua dimensi tertutup terdiri daripada hanya garis lurus. Paling kurang berapa garis? Tiga. Tiga garis. Dua boleh tak jadi poligon? Dua. Boleh. Boleh? Ha, dua tak boleh jadi poligon. Dua dia hanya boleh jadi sudut saja. Faham tak maksud saya? Tahu. Okey, ke depan. Lukiskan saya satu poligon. Okay. Hari ni hari apa? Jumaat. Kamu kan selalu tulis buku macam ni, Jumaat. Lepas tu 22 hari bulan 7 16. Eh, apa saya kamu ni? Saya suruh ke depan, kamu cakap depan lah. Tak mau, jangan bising. Okay. Poligon. Dalam poligon diberikan, dia adalah bentuk dua dimensi. Sini. Sini. Pesan jangan bising. Pompam cakap. Tanya. Depan sikit. Depan sikit. Om cakap, dia cakap. Okey, dua, yang pertama bentuk dua dimensi tertutup. Ah, dia tak boleh tengangalah, dia kena tertutup. Okey. Yang kedua, ciri dia hanya garis lurus saja. Lengkung, lengkuk, bulat semua tak boleh. Okey, contoh dia minimum garisnya, kalau garis lurus 8. Minimum tu yang paling sikit, bukan yang paling banyak. Minimumnya 2 boleh tak? Tak. Ha, minimumnya 3 garis. Jangan bagi saya naik angin. Faham? Ha, boleh duduk diam. Ha, minimum garisnya 3. Kalau 2 boleh tak? 1 2. Tak boleh, tak tertutup. Dua garis boleh membentuk sudut sahaja, tak boleh membentuk poligon. Kalau macam ni boleh tak? Boleh. Bagus, Husnina. Ha? Oh, betul lah tu, dekat-dekat lah tu. Saya bukan senang nak ingat nama orang. Kalau saya dapat sebut nama dah dekat tu, okey-okey lah. Betul tak? Santoni. Okay. Faham tak? Faham tak? Okay, jadi ini poligon. Yang ini? Bukan poligon. Yang ini? Bukan poligon. Boleh faham? Ini? Poligon ke bukan? Poligon. Kalau ini? Sebab pula bukan? Sebab dia tak tertutup. Senang je lah. Itulah maksud poligon. Boleh? Dah faham dah? Okay, sudah lah. Okay, ini saya lukis satu. Okey, ini kita namakan dia sebagai poligon. Kamu kena tahu dulu dalam poligon ini, ini namanya apa ni? Itu namanya apa? Sisi. Siapa? Sisi.
Sisi. Itu namanya sisi. Sisi. Okey. Yang ini hujung ni kita panggil dia apa? Bu. Pucu. 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 Bukan bunjut. Bunjut tu sup bunjut. Ini pucu. Bukan pucu. Pucu itu dah dekat pucu-pucu. Pucu-pucu tahu apa pucu-pucu? Tak tahu. Ah, biasanya si Hakim. Hakim kan? Hakim ke Asnul? Tu Asnul ni Hakim. Ha. Pucu-pucu tu nari. Dia biasanya nari. Okey, itu bucu. Okey, tengok tengok. Ah, ini kena tahu. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Bila kita sambung bucu dengan bucu buat garis. Ah, kita namakan garis ini adalah garis pepenjuru. Kali ini ke sini. Pepenjuru juga. Boleh? Dah habis. Hai, sabo. Kita belajar pelan-pelan. Hai. Apa dia? Ha. Okey, setiap poligon mempunyai bilangan sisi dan mempunyai namanya tersendiri. Baiklah anak murid. Itu suara siapa? Siti. Kalau biasanya dalam cerita kartun yang alih bahasa Jepun ke bahasa Melayu, mesti macam tu suaranya. Baiklah Shizuka, saya suka dengan kamu. Doraemon yang punya suara gitu. Okey. Seterusnya, menamakan poligon. Poligon ni dia ada nama. Menamakan poligon. Okay, nama poligon ini, kita nak namakan poligon ini berdasarkan apa? Tak ada. Berdasarkan bilangan sisi dan bucunya. Biasanya dalam poligon, bilangan sisi sama dengan bilangan bucu. Bilangan bucu. Okey, kita pergi yang pertama. Namanya segi tiga. Ini dah biasa dah. Okey, segi tiga ada berapa bucu? Tiga. Ada berapa sisi? Tiga sisi. Kita namakan segi tiga. Segi empat. Ada berapa bucu atau berapa sisi? Empat sisi. Yang ketiga. Okey. Segi lima. Yang kelima pula? Pentagon. Ya ke? Pentagon. Ni ada berapa bucu, berapa sisi? Lima. Pentagon. Pentagon ke pentagon? Pentagon. Pernah dengar tak pentagon ni? Pernah. Kat mana? Pentagon. Kat TV ah, bagus. Nak selalu tengok TV. Kat mana pentagon tu? Kat apa? Kat TV lah. Macam rumah. Ceritanya Tahfiz Muda. Cerita apa? Belajar. Ha? Biasanya kau ni tengok TV je, tapi tengok pelakonnya je ya. Handsome lah, cantik lah, seksi lah.
comel lah, kan? Nari lah, hafal lirik lah. Selalunya dalam cerita Hollywood, Hollywood tahu Hollywood? Hollywood tu cerita apa? Hollywood tu cerita orang putih. Bollywood cerita, cerita apa Vicky? Apa dia sebut? Bollywood cerita Hindustan. Faham? Kamu jangan sampai kamu jahanam ni. Okay. Dalam cerita Hollywood biasanya kalau ada cerita berkenaan dengan askar ke, peperangan ke kan, dekat US tu ada satu bangunan yang dipanggil Pentagon. Nanti balik kamu cari cerita orang putih, cerita apa? Cerita apa? Transformers ke? Spider-Man. Tak ada itu, Iron Man semua tak ada. Cerita 2012 ke? Okay, cerita-cerita yang berkaitan dengan ni lah. Dia ada satu pusat kawalan keselamatan bagi Amerika, dipanggil Pentagon bangunan tu. Sebab apa dipanggil Pentagon? Sebab Captain America ada. Sebab dalam sebab bentuk bangunannya berbentuk Pentagon. Mana rupa dia? Alah kesian si Hasnul. Nak tengok macam mana rupanya, ada ke? Jadi saya test. Cikgu apa? Dia nak musnahkan apa? Sabar, bertenang. Sabar. Okay, ada yang akan bising. Tengok sini. Ini dia. Oh, apa? Oh. Okay, ni nampak ni? Nampak ni? Kalau nak tengok, besarkan saya. Ni nampak sikit. Nampak? Ini contoh bangunannya berbentuk Pentagon. Cik kamu bilang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Demo? Apa yang kreatif dia? Dia buat je lah bangunan hobi tu. Kita kat rumah, kita buat lah. Kat rumah, kat Malaysia lagi, hebat. Cuba kamu pergi KLCC, dia bentuk apa? Tak, tapak dia bentuk apa? Okay, nanti kamu cari. Dia tak bulat, dia bukan bulat. Sekarang ni, sabar. Kamu tengok yang ini, sabar dulu, bertenang. Yang ini baru ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5. KLCC ada berapa bucu? Tak, tapak dia. Okay, dengar sini. Yang ini, yang ini 5 bucu lepeh je kan? KLCC ada banyak bucu tapi naik katas. Tak percaya kau tengok. Tetai. Okay, tapak KLCC tu. Kamu tengok tapak KLCC tu. Ni nampak ni. Ni nampak ni. Yang ni. Macam teroyan ni nampak. Nampak ni ah. Dia kalau dipotong KLCC tu cabut tapaknya tu macam ni nampak tu. Dia bukan bulat. Dia macam teroyan bersegi. Tak ada tapak dia. Tak nampak ah. Nampak ni ah. Kan dia berbucu-bucu. Apa dia tak ada gambar tapak dia. Lepas tu naik lagi kata. Tepi mana? Okay. Okay, cukup. Itu bagi apa? Bentuk apa? Pentagon. Seterusnya yang keempat. Hexagon. Ini ada berapa bucu? Ada berapa sisi? Ada 6.
Biasanya kamu tengok ni kat mana? Hai, semuanya tak tahu. Tak tahu? Dalam? Ha? Sharpener? Pengasah ada? Cik tengok, orang mana pengasah? Lambat. Siapa ada? Siapa ada basikal? Bangun. Okay. Ada je. Rumah dia ada basikal. Bukan dia punya pun tak apa. Kat rumah dia siapa ada motor? Ah, semua ada. Okay. Soalan saya, di bahagian manakah, di bahagian manakah motor atau basikal kamu yang ada bentuk hexagon? Lampu. Oi, lampu kamu hexagon? Lampu. Ada. Okay. Dia bukan skru. Dia adalah nut. Nut. Hey. Apa dia? Kamu ingat saya ajar bahasa Tamil ke? Hey, ini apa benda nut kacang ni? Okay. Ini dia. Okay. Ini nampak betul-betul. Okay. Duduk. Koma ni. Okey, biasanya nut bukan nut yang kamu isi angin tu. Itu pun kamu panggil nut juga kan? Nut sikor kamu panggil kan? Jangan ingat mata saya tak nampak, mata saya elok. Kamu je belum tentu. Okey. Apakah tu dah lupa tadi? Apa saya nak cerita? Okey. Nut ini semua nut yang standard berbentuk hexagon. Itu sebab spana dia memang ngam untuk masuk bentuk hexagon tu. Okey, yang ini kita panggil nut. Dia biasanya ball and nut. Yang berlubang ni masuk itu namanya nut. Yang apa tu? Yang batang tu yang akan masuk gitu tu kita panggil dia sebagai ball. B-O-L-T. Itu dalam istilah kejuruteraan. Boleh? Hexagon. Nanti balik kalau tak percaya, kamu tengoklah kamu punya nut tu. Nak carilah nut tikor ke, nut kereta bapak kamu ke. Jangan buat bising masa saya tengah ngajar. Okey, seterusnya kita panggil dia heptagon. Heptagon ni ada 7. 6 kita ada oktagon. Oktagon adalah sisi 8. Kamu belajar sampai oktagon sahaja. Heptagon dan oktagon ni jaranglah kamu jumpa bendanya. Boleh faham? Match? Nak tidur apa bendanya? Kan bagi latihan banyak-banyak lah. Dengar saya cakap. Habis pengenalan tentang poligon.